spesial dikirim pakai pesawat langsung dari luar kota, luar negeri, dan cuma ada satu-satunya di Indonesia. Iya pokoknya, ini bulu ayam atau bulu angsa sih? Ini bulu angsa. Kayaknya bulu, ada itu gak sih? Bulu apa? Bulu babi. Bulu perindu. Kita kulnya. Ayo, tangannya masuk ke sana sebelah. Jalan, sini. Sini, sini. Nyilang, nyilang, nyilang. Henshin gini. Makin lucu. Ya, kalian lihat aku pakai baju ini. Tapi ini bukan photoshoot PMK. Ini bukan photoshoot biasa. Aku photoshoot enggak sendiri, aku photoshoot sama dikit aja. Ada apa? Kenapa aku photoshoot sama ayam? Apakah kita sudah bersama? Tidak. Enggak tahu. Udah lah, kalian nonton videonya aja, aku jadi malu. Kita enggak boleh spill-spill. Rahasia. Guys, jadi hari ini kita mau photoshoot ala Jungkook sama Jennie. Pokoknya Chanwoo ganteng sih. Pokoknya ala Korea. Nah, persiapan kita hari ini, kita udah makeup ala Korea. Ini makeupnya udah mau jadi. Abis itu kita udah sewa satu studionya. Terus abis ini kita mau ambil baju. Kalian harus lihat baju kita karena baju kita benar-benar ekstra. Ekstra. Sangat-sangat berbeda dan sangat-sangat mencolok. Nah, ini dia baju GQMay. Jadi ini satu set, ini dalamannya, ini luarannya. Spesial dikirim pakai pesawat langsung dari luar kota, luar negeri, dan cuma ada satu-satunya di Indonesia. Iya, pokoknya dari desainer favorit aku, soalnya dia tuh pernah ngedesain Jennie Blackpink, pernah ngedesain juga Blackpink. Terus aku request yang ini benar-benar. Aku excited banget sih, kira-kira gimana hasilnya pas pakai ini, guys. Nih, kalian bisa lihat di sini. Wow. Mahal banget ini. Ini bulu asli tau gak sih? Asli di tempat satu-satu. Bayangin ayamnya dicabut. Mahal banget. Dan ini harganya gak tau deh, puluhan juta atau ratusan juta. Aku apa yang ngomong harganya lagi? Harganya adalah yang penting kualitasnya terbaik. Yay! Dan ini bulu ayam atau bulu angsa sih? Ini bulu angsa. Kayaknya bulu, ada itu gak sih? Bulu apa? Bulu babi. Bulu perindu. Aku ganti baju. Abis ini ada baju yang ini juga, guys. Aku ada dua baju, yang putih sama yang pink. Ini bedanya spesial juga. Ini dibikin pakai tangan, dijahit satu-satu. Menurut aku kalau aku pakai putih, kamu pakai putih, Beo. Oh, iya, sama-sama putih. Boleh juga. Coba menurut kalian pilih mendingan pakai baju yang putih atau baju yang pink? Menurut kamu yang mana? Kayaknya putih deh. Putih ya, biar samaan. Ayo, kita ganti aja baju dulu. Kita cobain ya. Kira-kira bagaimana setelah ganti baju, aku bisa lebih cakep ya? Kita akan photoshoot langsung kasih kalian semua lihat hasilnya waktu live video ini 1 juta. Guys, jadi sekarang kita pakai apa namanya ini? Eko. Jadi kita ber-eko. Bisa gak kak? Kayak aku gendutan deh tuh. Oh no. Kayak aku gendutan deh tuh. Ya kan jadi ini. Bumil. Ih. Kajol. Tapi sakit gak kak? Lebih sering disakitin Willy. Dada gua sakit. Willy jadi gendut ya? Iya. Tahan nafas. Diusahakan. Yaudah lah ya. Yuk. Ayo, sekarang kita bakal foto-foto langsung aja waktu like video ini 1 juta. Nah guys, sekarang kita mau foto bersama Kodaknya. Wow. Jadi, biar nggak kayak foto priwet, pegang Kodak aja kata Willy. Gitu. Udah? Bagus? Bagus?
foto? Udah banyak. Enggak, coba lihat dulu. 500, berarti 300 foto lagi ya. Semangat. Lupain. Enggak bisa, 300 foto lagi ya. Ayo coba. Ini angkat ke atas dua tangan yang ini nih. Nih kasih lihat contohnya. Ini pegang gini. Agak ke atas, kepalanya agak masuk. Ya, ayo. Senyum. Ketawa. Ini cakulnya. Dapat guys, guys. Ya, betul. Ayo, terus. Yang mana ibu direktur? Yang ini. Nih. Nih kasih lihat. Kita mau kasih dia ekspresi yang ini ya, guys. Miring sini semua. Ayo, tangannya masuk ke sana sebelah. Ke sini, ke sini. Nyilang. Henshin gini. Megangnya gini nih, tadi diajarin, megangnya gini. Lu ngarahin gua berani, ngarahin bos lu ga berani lo. Buruan ngamcil. Ayo cil, berani. Tadi dia ngarahin gua, jangan terkunci. Kan bukan bos ya. Inilah BTS ya guys ya, kita lanjutin ya. Jureha, ayo jure. Udah? Ready? Senyum, cheers. Lebih senyumnya lebih kencang. Ketawa, hahaha. Happy, ketawa-tawa. Ingat filmnya yuk. Ayo, bayangin, lebih lovely lagi, lebih deep lagi. Godain sabunnya. Dari cium. Wet Matty. Ayo, godain sabunnya. Ingat filmnya. Godain sayang sabunnya. Wet Matty 10M. Gila sayang. Gila lagi. Godain dulu ya, mata genitnya keluarin, mata genitnya kalau lagi godain cewek, cuman mata genitnya mana, mata genit? Godain cewek. Kita lihat ya, mata genitnya sayang. Lagi ngobrol sama mbak-mbak yang jual HP, inget gak? PPP, ayo muka genitnya, tunjukin ke kamera. Mbak-mbak Advan, coba bayangin ke mbak Advan. Inget mbak-mbaknya coba. Ayo inget mbak-mbaknya sayang, godain sayang. Senyumnya mana senyumnya? Kedipin kamera. Iya. Sangat menggoda ya. Ini kedipinnya sangat menggoda. Guys, jadi aku masih nungguin Willy. Lihat seberapa banyak yang memoto-motoi. Semangat ya. Semangat. Sarangnya ya Willy. Opa. Cici opa. Semangat opa. Opa so handsome, cincin yo, opa. Kata Gama sangat tidak estetik, tidak bisa aku terima ya, nggak ada di mood board aku. Ada gaya baru Gama ini. Boleh. Jangan gitu dong. Mau. Banyakan. Terus bunganya buat apa? Emang mendingan bunganya atau aku? Mendingan aku. Guys, jadi ini tiap kita ngonten di balik layar, kita siapin storyline dulu. Aku buat storyline, abis itu di approval sama Willy. Annyeong guys, setelah 3 tahun kita menjalin hubungan, akhirnya setelah perjalanan panjang, kita mau umumin rahasia. Oke, kalian lihat aja nanti hasilnya gimana. Annyeong guys, setelah 3 tahun kita menjalani hubungan, akhirnya setelah penantian panjang, kita mau umumin rahasia yang kita simpan selama 1 tahun lebih. Kita udah habisin uang miliaran. Habisin tenaga, waktu, sampai keliling dunia. Jadi, ini dia. Langsung. Enggak. Ini dia aja. Lagi. Mulai, ayo. Kita kasih tahu sekarang. Ayo. Sekarang banget nih. Ya. Ayo. Jadi,
Ini dia. Red skincare pertama di Indonesia yang fokus. Itu nanti. Guys, jadi sekarang look yang kedua bersama Ayang. Ini ada apa sih kita photoshoot berdua sesweet ini? Ini masih rahasia ya guys. Kita nggak mau spill dulu, karena rahasia yang cukup besar gitu loh. Jadi nanti kita bakal spill di akhir video. Kalian lihat aja ada apa. Semoga dengan mendengar. Gak usah diusus dulu kayak gitu. Lo kamu malah baca teguk. Jadi kayak gini. Supaya kalian bisa paham apa yang kita tutupin selama ini. Aku mau mengenalkan kalian sesuatu lah. Seseorang aja. Emang itu orang? Itu kan sabun. Baiknya tiga. Kosmetik orang. Kepada gua. Kamu rasa aku juga nggak sih? Kepada kalian. Kita ingin. Makin lucu. Nangis sampai nangis. Kita ingin memperkenalkan kepada kalian semua. Jangan kaget ya. Gua harap kalian jangan kaget. Dia cantik, dia pintar. Dia cantik. Dia pintar, dia ganteng, dia glowing, dia bersinar, dia glowing, dia benar-benar bersinar banget, dia benar-benar bersinar, dia benar-benar sangat bersinar. Mau dengar dari sisi filmnya, oke? Gak ada ketawa ini. Mau dengar guys, kita udah selesai bagian kita. Sekarang kita panggil Willy, kita prank, kita bilang ada scene kamu yang kelewatan. Babe, scene kamu ada yang kelewatan. Oh iya? Iya. Ih, ayo yang cepetan ya. Si itu soalnya si Gama mau pingsan gitu. Cepetan, scene Gama yang kelewat. Oh iya, sorry ya Bo. Banyak yang kelewat. Duduk dulu. Ini lagi ngeprank, cuman aku tahu, cuman itu. It's okay. Oh my god.